Isra' Mi'raj ni satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sebelum Nabi hijrah dan selepas daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillah. Pada malam ini insyaallah kita ambil sedikit pengajaran daripada Isra' Mi'raj yang sama-sama kita tahu. Isra' Mi'raj ni satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku sebelum Nabi hijrah dan selepas daripada kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi duduk di Mekah lagilah. Nah ni hak secara umum. Cuma kita nak tahu kata mudah-mudah Isra' ni jalan malam dah. Asra' jalan malam. Isra' jalan waktu malam, Mi'raj tangga naik ke atas. Mi'raj. Jadi kedua-dua tu berlaku pada satu malam. Isra' bermula daripada Mekah. Nah, kata setengahnya di rumah Ummu Hanik, sepupu Nabi. Kemudian di kepada Al-Masjid Al-Aqsa. Kata setengahnya tengah Nabi tidur di Baitullahil Haram sendiri, daripada Masjidil Haram kepada Al-Masjidil Aqsa. Hak tu hak je lah dalam Quran lah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Tiap-tiap lapis langit terjumpa dengan Nabi tu, Nabi ni, Nabi tu, Nabi ni. Sampai ke langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Naik kepada Sidratul Muntaha dan naik sampai ke Al-Baitul Ma'mur. Sampai masuk situ. Lagu mana? Pak ni benda ni benda ghaibiyat, ya Pak. Benda benda ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tu. Orang yang beriman dengan benda ghaib. Percaya kepada benda ghaib itu di antara alamat orang yang bertakwa, orang yang beriman. Berime-berime, ni maksud berime, ni berime benda ra'id dah. Orang tu berime, berime ke apa? Berime benda ra'id, hak tak nampak, hak tak boleh caya, tak boleh tasawur, tak boleh gambar dengan akal. Tak boleh nak tak dengan akal. Nak pegu dengan akal, dengan takak, tak boleh terima, siapa bila-bila. Cuma kalau nak pegu tu boleh. Nak pegu, nak buat perbandingan tu boleh. Learning tu dia panggil ada kenderaan reu kuasiang. Tak tahu apa kenal ganda ni boleh buat dan jalan. Nah, manusia buat, Cina buat road five kuam reu sung dan ni tak tahu apa ratus beribu kilo. Nah, Mekah Madinah tu 2 je daripada 7 je kita duduk naik kereta. Nah, kereta api dia 2 je siapa dan je masa je dulu berapa tak tahu. Nah, 10 je lebih naik kereta. Nah, tadi Allah ni 2 je lebih dia pada tu ada lagi. Tapi hak manusia dok buat ni reu kuasiang. Reu kuasiang ki tahu pula dah lari. Allah, hak ni orang biasa dia tahu, cahaya dia lari ni satu saat ni berapa ribu kilo dia pergi. Matahari dia nak mai suluh ke bumi ni guna masa berapa je? Tak ingat tu ngaji juga serupa. Berapa minit? Dalam 4-5 minit ni ada lah, kalau kita boleh cari dalam Google ada. Nah, apa dia kandentang kong seng atit ma kratop teng piu lok.
Saya lelaki nanti. Ha, tu dia ada berapa minit. Nah, tak sampai 10 minit. InsyaAllah. Tak apa. Nah, gitu ya. Minit-minit. 7-8 minit gitu. Allahuakbar lah. Tak ingat. Nah. Jadi, kalau kita nak pergi boleh. Dengan otak. Tapi, semata-mata dengan otak, tak boleh nak mikir. Otak sekarang kena berimeh. Kena percaya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi benda Isra' Mi'raj ni, benda gaib. Kita tak nampak. Orang yang duduk masa tu pun, tak nampak juga. Tak tahu. Orang yang duduk pada masa tu, duduk Mekah. Duduk tidur sekali dengan Nabi. Nah, tak tahu juga. Duduk sekali dengan Nabi, orang duduk bersama dengan Nabi, tak tahu. Sebab jalan lek malam, pagi subuh, belum subuh, siapa cokoh. Tak tahu. Supaya kita pergi bakok dah, kita tepi rumah. Pak-pak kita dah sagi lah. Pergi malam ni, pergi pagi tadi. Flight ride, pukul ni, naik kapal di Najjar. Lepas tu, pukul apa, siapa dah rumah. Pukul 9, siapa dah rumah. Nah, mengarik isya tu boleh tak ada. Subuh, dah dah, nampak. Jadi, tak tahu orang apa dia kita pergi bakok tu. Jadi kalau ayat masa 50-60 tahun dulu kata pergi bakok, orang tak percaya pergi ke mana. Kata orang pergi bakok, nak kata api 12 je, 14 je, kata-kata. Kita ni pergi pagi, lepas tu siapa? Nah, tu kau tak percaya lah pada masa dulu. Bahkan luar ayat kata sumuk pergi bakok, klik lagi, kau tengok lagi. Sumuk ataupun gapo kuo kerana dia mai ayat kata kau yang jebak kok. Lagu mana klik 10 je. Klik sapa rumah. Pagi gi tak klik. Kuo ayat. Misalnya kalau kuo ayat kita. Ya kau kita tak percaya. Nah sumuk. Tapi kalau sumuk tu dia gi duduk dalam gapo? Dia gi duduk dalam baju kok. Gi duduk dalam baju kok hak kita nak gi bakok. Sapa betul lah? Dia klik ayat ke guru dia, oh kawai tak tahu pergi naik lagu mana ni. Naik tung pening pala-pala dia tu. Lagi tengok bandar, tengok kereta banyak dia tu. Nah, khabar-khabar, mai klik siapa saya buat mumpul. Kenapa dia duduk dalam baju kok, orang pergi bakok. Kali Nabi pun duduk lagu tu, dia pergi ngaburak, dia duduk dekat hati. Dia burak, buat pergi. Dia klik mai ayat. Ha, tu jadi ibarat kata Nabi tu supaya ngasih umuk ke mana. Duduk tahlakai buruk. Buruk buat jalan. Jadi, tak ada benda yang apa dia kita boleh mikir. Sebab tu, dalam kejadian Isra' Mi'raj ni, hak mana satu ibrah yang kita bolehnya, maknanya kita serah benda-benda hak pesan cerita, Kro'el cerita, Nabi cerita ni, serah kepada hati, kepada yakin. Jangan duk guna otak. Guna otak ni pala selalu dah. Nah, guna otak tak boleh nak terima. Nah, tak boleh nak terima. Sebab tu, puak-puak masa dulu kan, puak-puak Abu Jahal, puak-puak masa, puak-puak saudara Nabi, Abu Lahab, gapa semua ni, marah pada Nabi Muhammad. Munda nak ayat benar ni je kan, Muhammad. Alihada jama'atana, munda ayat benar aku ni, kau ngaruk gini ni, aku ni nah ada pacung ada mesyuarat ada nak gi jalan kok tu kok ni nak sorak janji dengan demo nak sorak ha nego yok lah abi hari tu hari hok mun dok panggil tu apa khabar apa panggil mai royak kata dia gi Masjid Al-Aqsa atau gi apa dia di langit Mi'raj pula dah benda tak ada masuk akal benda tak masuk akal nah tu dia jadi pakak dok murih belako dah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pah kalau kita ni gi duduk boleh terima kejadian Isra' Mi'raj. Pasal ada ayat boleh terima apa dia syurga neraka azab kubur sirat. Nah, sungai dalam syurga mungkar nakir hok benda kita tak nampak. Kita serah saja kita boleh terima. Kita tak guna otak. Pah bakpo boleh Allah nak berime kepada Allah kena guna otak. Ha tu nak tanya banyak sikit tu. Nak tanya acak kali, apa ketekah kita nak berimeh kepada Allah tu guna otak? Tak usah guna lah otak kering kita ni. Berimeh selalu dah, ikut dia raya. Supaya dengan kita terima Isra' Mi'raj malam ni. Tak ada kena tak tanya banyak. Itu orang panggil berimeh.
Kau kecat rahim, kecat rahim. Itu dipanggil berimeh. Sebab berimeh-berimeh ni benda timur tak setimur dengan hati. Allah SWT beri hidayat pada kita suruh timur, timur. Percaya sungguh-sungguh pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak bohong, tak percaya itulah. Nak naik peringkat As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Naik peringkat Siddiq boleh gelar kata Siddiq ni. Situ dah, sini, sini, sini kejadian tu. Orang lain, hok masuk Islam, stasta, apa semua tak dan ngepecak habis. Jatuh pun tak semula pula. Nak pakai gomor dia tu. Tubik suat khabar semua. Lepas tu nak. Tubik contek, concak, concak masa tu. Nah, orang kata, ya Allah dah Muhammad. Mereng dah Muhammad ni. Orang panggil penyakit nama timur penyakit hak kita duduk kata skor kata budak ni orang ni pasal penyakit fanfuan seti mai somrak ya ladah ni 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 orang mai duduk tai tok sok selalu dah hari tu waktu baik berita banyak kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu orang apa dia tidak siuman orang otak tak sempurna seti mai somrak ikut dia mana kata kan tu cuman mari email Abu Bakar. Oh, mu suruh dak Muhammad Royak. Mu dengar suruh dak Muhammad Royak dia tanya. Sungguh aku dengar Muhammad Royak. Oh, kalau lagu tu kalau sungguh Muhammad Royak, aku bakal percaya tu. Ha tu dia Royak kata dia pergi sekali saja. Dia Royak pergi straight pergi Mekah daripada Mekah apa dia Masjid Al-Aqsa naik pada langit, patu turun sekali tu. Kalau Royak kata dia Royak kata berapa trip dia berjalan lagi. Berlaku Isra Mikraj berapa trik? 3 trik, 5 trik pun aku percaya dan tidak ada perasaan syok sikit pun tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan As-Siddiq yang banyak membenar. Cayo, cayo, cayo kok orang, cayo kepada Nabi Muhammad dah. Cayo kok orang ni kena tapih teruk. Ngau orang lain. Tapi kalau dengan Nabi Muhammad, ya sah kata tubik keluar daripada mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cerak kena berimek. Ha, jadi pengajaran sini itu besar sebenarnya. Nah, kalaulah kita tu boleh terima kejadian Isra Mikraj dan benda ghaibiat hak lain, maka bagaimana kita otak kita tak boleh terima dengan Allah, sifat Allah, kewujudan Allah, sifat-sifat Allah hak lain apa semua, kita kena terima. Tak tepi lautak tu. Jangan duduk mendahului akal daripada nakal. Takdimul akli ala nakli. Hak tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Nak berimen tu kena tanya akal dulu. Akal boleh terima, kau tak boleh terima. Kalau tak boleh terima, ha, kita pergi cari kot lain. Takwe kot lain, pergi duduk pisah kot lain. Hak tu bukan metod, bukan ajaran hak ahli sunnah wal jamaah. Dia mulai lain suku sakat hak tu. Nah, kalau kita ahli sunnah wal jamaah kena situ. Ini pengajaran yang pertama. Nah, pengajaran yang pertama malam ni. Jadi bom ayat tu berlaku bila? Isra Mikraj berlaku bila? Oh, banyak. Nah, berlaku bila ni banyak dah kita duduk dengar ni. Apa dia Safuddin Al-Mubarak Furi. Dia ni Allah ulama Hindi India. Ulama India ni. Tapi mati 2006. 2006 ni maknanya tak sapa 12 tak apa 12 tahun baru. Nah, tadi dia pun duk kerja di Arab Saudi lama 10 tahun lebih dia duk di Madinah Jamiah Islamiah tu. Nah, Safiuddin Al-Mubarak Furi dia karya kita nama dia Ar-Rahiqul Makhtum. Saya yakin kata tidak ada pelajar yang ngaji di luar negeri lah, terutama negeri Arab, kecuali dia kena kenal kitab ni dan kena bawa klik kitab ni pada masa dulu. Ar-Rahiqul Makhtum. Dan sekarang ni Alhamdulillah White Channel telah terjemah buku Ar-Rahiqul Makhtum ni. Nah, satu orang panggil jasa besar lah White Channel. Nah, orang duduk terjemah pun ada seorang dua orang tu bekas pelajar lama di Jami'ah Fathani Alhamdulillah. Tu Jami'ah Fathani tu boleh keluar apa dia orang yang apa dia terjemah buku Ar-Rahiqul Makhtum. Nah, nak cari siapa kita cuba kita tengok situ. Nah, tu dia tengok dalam buku tu Ar-Rahiqul Makhtum. Bahasa Thai ada dah. Bahasa Thai ada dah.
Nah. Bahasa Melayu Jawi tak entah ni tak ada lagi. Ha. Lagu mana ni kita ni? Terjemah buku sejarah. Buku ni boleh hadiah Robitoh pada masa 40 tahun dululah. Kat 50 tahun dulu. Robitoh dia ada mesyuarat di Pakistan. Lepas pada tu dia ekle pergi ke Mekah. Di antara dia buat satu projek dia untuk nak cinta kasih kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ekle buat pertandingan tulis sirah Nabi kepada seluruh dunia. Nah, 50 tahun dulu, lebih kurang lah, lebih kurang 50 tahun dulu. Maka banyak-banyaklah adalah orang duduk atas tu daripada seluruh pelosok dunia, 171 kitab. Dalam sejarah dia 170 apa dia huarang 170 orang duduk bertanding ni, pekat-pekat top belaka dalam dunia pada masa tu. Nah, mari semua negeri Arab, Afrika, Eropah, Asia Tengah terutamanya. Nah, pada masa 50 tahun dulu buat pertandingan, hatta makalah di hatta kitab gapo semua gi 171 buah kitab. 171 orang mai duduk buat pertandingan ni, kan perkuat riang ความ dua kan tham nam sene bot ความ kiao khong dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak boleh lama satunya ni hak ni yang Safiuddin Al-Mubarakfuri. Nah, orang India asal. Nah, tapi dia ni kecek Arab tu suka ngawi Arab dah. Nah, India dia tu dia India, orang India yang tebangnya dia dah. Ha, tu dia. Kitab dia hak asal pun hak Arab ni dah. Ar-Rahiqul Makhtum dia letak nama. Jadi saya nasihat kepada puak-puak kita, kalau tak se baca buku-buku sirah hak banyak mana dah panjang, terlalu panjang, baca hak ni. Baca Ar-Rahiqul Makhtum hak bahasa Arab. Fah, kalau tak kerti bahasa Arab, bahasa Thai ada dia. Ha, bahasa Thai baca ya, baca. Baca 10 dia tebal 500 muka kalau hak Arab ni. Hak Sia ni tak ingat berapa. Dok asal 500 ni atau muka lebih. Nah, tebal. Nah, tebal. Jadi baca 10 muka apa dia kepada ahli keluarga tiap-tiap hari tu, semalam ni boleh 10 minit baca bahasa Thai. Nah, baca sejarah Nabi. Kerana dia panggil mungkin menjadi suatu wicai research cara sirah Nabi yang paling lengkap, sempurna, padat. Hak dalam abad lah ni, hak ni dah, Ar-Rahiqul Makhtum. Eh? Jadi kalau, dia ambil habislah segala buku-buku hak dulu tu, sirah Ibn Hisham, Al-Bidayah, Bin Nihayah, Wa'i, segala ulama sebelum pada dia tu, dia kupu. Lepas tu ambil hak. Hak mata saja dalam mai bubuh dalam buku dia. Tu dia sebab tu ni boleh nombor satu dia tu, nombor satu dekat dunia. Jadi dia buat lagi lagu mana kisah ni bila berlaku Isra Mikraj ni, dia mengikut kajian dia lah. Mengikut kajian dia ni berlaku Isra Mikraj ni, ulama tarikh dan sirah berselisih kepada ne pendapat dah. Yang pertama dia kata berlaku sebelum daripada melantik Nabi lagi. Lantik jadi Nabi dia panggil. Nah. Apa dia tak silap. Berlaku pada tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala melantik Nabi Muhammad SAW menjadi nabi. Hang tu. Maknanya tahun pertama kenabian. Tahun pertama. Oh. So, maknanya Nabi lantik kalau secara umumnya umur 40. Nah, maknanya itu dia. Sebelum pada Nabi hijrah tu 10 tahun. Karena Nabi hijrah umur 50. Itu. Itu so pendapat. Hak ni pendapat siapa ni? At-Tabari kedabeh. At-Tabari. So dia kaji. Kita pergi cari semula lah, tahu dak. Marajik dia ada muka ke apa semua, tengok dalam kitab At-Tabari ada ketemu ke dak. Yang kedua dia kata berlaku setelah daripada dilantik menjadi Nabi 5 tahun. Maknanya 45. Tengok tikah Isra Mikraj. Pendapat hak siapa ni? Pendapat hak Imam Nawawi dan Qurtubi. Dia biasa saja Imam Nawawi, kalau nak turut Imam Nawawi tu berlaku
setelah daripada menjadi nabi 5 tahun. Imam Nawawi dan Qurtubi. Yang ketiga, berlaku pada malam 27 Rejab, tahun yang ke-10 setelah daripada kenabian. Ini hak ni hak masyhur Pak Itan. Ini masyhur. Tak serupa dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi lepas pada jadi nabi 5 tahun. Hak ni dah 10 tahun. Lepas jadi nabi 10 tahun baru berlaku Isra Mikraj. Bila 27 pada malam 27 Rejab. Hak ni pendapat Allamah Al-Mansur Furi. Al-Allamah ni orang-orang kok India juga. Mai kok. Maknanya hak tu, hak pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat, sebelum daripada hijrah 19 bulan, iaitu pada bulan Ramadan, pada tahun yang ke-12 selepas pada kenabian. Maknanya setahun sebelum pada berhijrah. Sebelum Nabi hijrah setahun berlaku. Berlaku pada bulan Ramadan. Yang keempat. Yang kelima, sebelum daripada hijrah setahun 2 bulan. Saat ini 16 bulan. Ini setahun 2 bulan berapa? 14 bulan. Iaitu berlaku pada bulan Muharram. Pada tahun ke-13. Pada tahun yang ke-13. 13 selepas orang jadi Nabi. Yang ke-6, akhirnya sebelum daripada hijrah 1 tahun juga, tapi berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun 13. Tahun 13. Maknanya pada masa Nabi nak pergi hijrah lah. Pada masa Nabi nak pergi hijrah lah. Itu ni pendapat ni. Lepas tu dia, setelah daripada dia kaji habis semua buku, semua buku-buku yang berkaitan hak dia sempat nak kaji tu, tu baik ni pendapat ni, dia buat rumusan. Dia buat khulasah kata, tiga pendapat awal merupakan pendapat yang daif. Tiga pendapat awal merupakan pendapat yang daif. Mana tiga pendapat awal? Mana? Tahun kenabian itu tahun pertama Nabi. Lima tahun setelah daripada kenabian. Pak Imam Nawawi dengan Qurtubi daif juga lemah. Dan tiga hak 27 Rejab, tahun yang ke-10 kenabian pun daif, pendapat yang daif. Tiga. Tu. Hak ni dirajaklah, dirajak tu. Patu dia buat lagilah. Dia buat lagi hurai gapo semua tak ada nak kecek hak ni. Patu hak mana? Dia sendiri tak ada duk tarjih gapo, tak ada duduk nak bagi kata tetap bulan tu, tak ada. Tapi dia buat rumusan kata berlaku sebelum hijrah. Selepas daripada kenabian. Jadi nanti Nabi. Bulan bila, tahun berapa? Tak ada hak ringan ti tukang ti, tak ada hak tu. Tu hak secara ilmiah lah, fakta secara ilmu. Cuma hak dalam orang panggil kita nak pakai secara masyhur. Hak ni dia panggil pendapat masyhur, hak jadi diterima oleh masyarakat kita semua ni, dia panggil bulan Rejab. Wallahu a'lam ain mana tak tahu, tapi kita kena ingat kata bulan Rejab ni dia ada juga kadang-kadang tiga. Dia bulan Rejab ni 13 Rejab ni lepas dah ni dah. Ni berapa dah ni? 19. 19 ke berapa Rejab? 13 Rejab baru ni, sehari dua baru ni tu balik Syiah. Dia bulan Rejab ni bulan yang Syiah buat keramaian, satu keramaian. Kerana dia kata bulan Rejab ni hari keputeraan Ali bin Abi Talib. Ali. Terutamanya pada malam yang ke-13. 13 Rejab. 13 Rejab, tiap-tiap tahun dia buat keramaian. Dia buat maulud lah. Dia buat maulud tu. Syiah. Ni Syiah lega ni lah. Ada YouTube, ada apa semua duduk banjar ni. Kalau kita ada nak boleh baca dalam YouTube, boleh tengok. 13. 13 Rejab. Malam 13 Rejab, dia buat maulud. Cuma dia tak sebut maulid. Dia sebut wiladah. Tengok depan. Beranak supaya. Ya. Maulid takut capur dengan maulid Nabi. Sallallahu alaihi wasallam, dia tulis wiladah. Keputeraan Ali bin Abi Talib. Ni hak terbaru ni. Ketua Syiah dia, duduk banjar. Mai wayak kata supalah. Lan cuma lan ni tu dia baru duduk sebar. Kalau kita duk ikuti ajaran-ajaran Syiah daripada kitab dia, daripada ceramah-ceramah dia hak bahasa Arab ni lama dah.
Gapo? Di antara dia sebut mala 13 bang, dia kata fadilah Ali radhiyallahu anhu, dia kata Imam Ali ni siapa kau Quran sebut dalam apa dia Allah sebut dalam Quran, kelimah Ali ni sama ada makna ataupun dengan kelimah Ali sebanyak 300 kali sebut dalam Quran. Kita cari temu ni 300 kali di dalam lebih daripada 50 ayat 50 surah, lebih daripada 50 surah ayat 300 ayat 300 kali Allah SWT sebut Ali sama ada makna secara terus-terang ataupun secara makna. Bila dia buat tubik gitu, dia kena wari bahan. Moga dia kerongsang tubik bahan dah. Dia bahan dah, dia kena ambil ayat tu. Ha, ni Ali ni. Ha, ni. Ha, ni Ali, ayat tu Ali, 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 Ali belakang. Nak witubik, nak witubik 300. Nah, ha, tu dia. Jadi, mungkin tak tahu Allahu a'lam, saya pun tak berani nak katalah apa boleh jadi masyhur apa dia 27 Rajab, tidak masalah. Cuma dia panggil tepat tarikh tak ada di masalah. Nah, tarikh sebab apa? Sebab pada masa dulu sebelum daripada nabi nak jadi bangkit jadi nabi, tak ada orang mari duduk catat sejarah dia lah mana. Habis tu dia jadi khilaf. Tapi setelah daripada nabi duduk di Madinah, keadaan tenang, ada orang duduk catat sejarah apa semua tu, dia kocrak. Bila berlaku perang Badar, perang Uhud, kondok, ada orang duduk tulis dalam sejarah. Sebelum pada tu, orang panggil secara umum gitulah, secara umum. Nah, tu dia. Walau bagaimanapun, hak pentingnya pengajaran itu dah, pengajaran. Jadi, selain daripada kita boleh pengajaran hak besar dalam Isra' Mi'raj ni dengan masa yang singkat ni, selain daripada semaya lah. Nah, saya nak jadi kata boleh rajak ni, kalaulah kita boleh terima kejadian Isra' Mi'raj ni berlaku boleh rajak dengan pendapat yang daif. Nah, dengan pendapat yang daif, jadi kita boleh buat bulan ni sebagai bulan runarung apa? Satu bulan runarung semaya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan bulan ni, nah, kejadian Isra Mikraj ni fardu semaya. Kita kena buat runarung lagu mana we anak-anak kita, keluarga kita, kampung kita, masyarakat kita ni we jadi terlalu berat dengan bab semaya. We jadi dian runarung semaya. Sebab buku semaya ni kita nampak ya, kata orang kita duk semaya belaka ni. Tapi bawa kita pergi longlek, pergi satu kampung, masuk tiap-tiap rumah, seperang sebab rumah, dalam rumah tu seperang pula tiap-tiap orang, oh, peratus, kau teruk. Dalam satu cuncun, nak kata berapa cuncun? Ha? Nak kata 100% ke tak orang semaya dalam cuncun kita? Ambil pada umur 15, siapa suk orang yang duk sakit atas katil tu? Semaya belakang. Tak ada siapa jam. Jadi buku semaya kita ni yang nampak longgar. Terutamanya waktu sakit, waktu apa? Waktu uzur, waktu sape. Kalau masa dulu lelah ni wallahu alam, sape dulu nak pergi ke Mekah tak semaya tu. Duk atas kereta api tak semaya. Waktu saya ingat saya naik kereta api sekali dengan hujan. Duk perhati lama, tak semaya tak haji. Nah, bos apa kok po? Nah, bos apa kok po nyom pakai cuk sebaik molek nak turun di jalan tu. Jadi ada tu. Jadi kita duduk berhati subuh tak mana. Tak semaya. Kerana apa? Kerana saya panggil mudah. Begitu mudah. Begitu mudah untuk nak buat alasan nak tinggal semaya. Lepas tu pakat kodoh. Pakat kodoh. Duduk Mekah dah masa dulu. Ha, ni hak jeng tu. Tubik jeng pula. Duduk Mekah dah tak semaya juga. Masa dulu. Bang, masa dulu. Ha, jadi habis dah lah, habis masa tu. Tapi lah ni, buat timur, anak-anak baru, generasi baru ni, setara mana ni kita boleh bela anak-anak kita ni semaya. Kerana apa? Allah, hak ni rong udon, pondok royak, puak-puak pukam kak, puak mana, hak faik paman, kongkau, hak duduk kerusuh, apa dia, duduk igat anak-anak kita ni, remaja kita, hak duduk, tit, apa, yabar, baikat tom, apa semua ni. Hak dia mau duduk kupu 50 orang ni. Ambil 50 orang ni igak. Ditanya sore berapa orang semaya cukup 5 waktu.
50 ya, 100% jawab kata dok, tak semayang berlaku. Itu nak ayat kata, apabila tak semayang sekarang ni, dia mudah pergi duduk kena serai segala penyakit, hak learning, hak apa semua, nah, hak dulu-dulu. Islam ni dia duduk jaga dengan buku semayang ni, teruk lebih daripada syariat lain, lebih daripada fardu lain. Fardu lain tak ada masalah. Bawa semayang sekarang ni, berkait dia ni. Nah, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Ah, tak ada ayat lain, wa'mur ahlaka bizakah wa'mur ahlaka bis-sadaqah. Tak ada. Tapi bos maya kena suruh anak-anak kita, keluarga kita kena semaya. Umur 7 tahun lagi. 8 tahun duk kawal sokmo, duk tengok seperang sokmo 8 tahun. Duk dalam kuap kum. You nai sathanakan kuap kum thi. Gapo dia panggil? Oh, ham kapipta dalam masa 8 tahun. Nah, ha tu dia siapa ada anak dah terada kalau dia tu jaga sungguh anak umur 7 tahun siapa umur 14 15 maka dia akan tidur jenera lah insyaallah. Dia kerja berat sungguh pada masa 8 tahun tapi dia akan tidur jenera. Nah, bawa anak dia umur 15 16. Tapi siapa-siapa cuai, ralik tak padu tekah umur 7 8 tahun ni dia akan tidur tak jenera makan nasi tak lalu. Nah, an kis apa kis semaya. Nah, satu. Yang keduanya, kita baca Isra' Mi'raj ni, ayat mula-mula tu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, ilal masjidil aqsa, alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina, innahu huwa sami'ul basir. Baca sekat tu ya. Seolah-olahnya surah Isra' ni nyagi baca hak tu so ya. Kita tak baca ayat-ayat lain lagi. Surah Isra' dengan rengkahnya selain Allah Subhanahu wa taala mai duduk royak cerita Nabi Isra' Mi'raj. So selain daripada Nabi duduk royak kelebihan Al-Masjidil Haram dengan Al-Masjidil Aqsa ada hubungnya dua tu. Sampai learning pun ada hubungnya tu dalam Quran. Nah, sejak haram dengan Al-Masjidil Aqsa ada hubungnya semua. Kita tak lebih pada tu dah. Tak baca dah surah Isra. Sedangkan surah Isra ni mengikut mufassirin, nama dia so lagi nama surah apa? Surah Bani Israel. Tak mungkin masyarakat kita yang baca surah Al-Isra, subhanallazi sokmo-sokmo, yang duduk sambut peristiwa Isra' Mi'raj tetapi buta dengan perkembangan dan sejarah Bani Israel. Jadi siapa-siapa ada setengah itu syekh-syekh kita duduk belajar dulu, dia kata kalau mung nak kena Bani Israel, nak kena Yahudi, nak kena apa musuh-musuh Islam, mung baca surah Al-Isra', kaji sungguh-sungguh. Kena Allah Subhanahu wa taala membongkar rahsia. Nah, perangai serta dengan nihayah kesudahan puak Bani Israel ni dalam surah Al-Isra' buat satu ancaman. In utum udna, kalau mengulai sekali nak menak nak apa, kami juga akan ulai semula untuk nak mengazab dan menjahanamkan kamu. Jadi kencang. Sebab tu selain daripada kita belajar Isra' Mi'raj, tengok kejadian linuriyahu min ayatina, ayat-ayat Allah yang Nabi duduk tengok apa semua. Hak tu tak ada apa lah. Hak tu jadi rutin hari-hari eh. Kita kena bimbing. Mengikut tahun ni. Tapi masyarakat sekarang ni kena pelbagaikan. Kena pelbagaikan orang panggil apa? Pengajian Isra' Mi'raj tu. Maksud sayanya boleh gitu nak ulai hak tulah, hak tulah nak tahu pun, tapi dibuka retik bucu-bucu lain retiklah untuk nak buka kepada rakyat, untuk nak buka kepada masyarakat, orang-orang awal masyarakat semua ni, biar mereka ni kenal sungguh terutamanya kepada generasi baru tentang kejahatan dan kezaliman Bani Israel. Sebab tak mungkin kita mai duduk kecik Al-Masjidil Aqsa, Al-Masjidil Haram, tapi Al-Masjidil Aqsa kita tak tahu. Nah, kita tak tahu gapo dok jadi lon kejadian. Allah dok derita, dok teriak, dok menangis, dok kena rubuh, dok kena bunuh, dok kena macam-macam tiap-tiap hari perkara rutin. Perkara rutin berlaku di
apa dia di Al-Masjidil Aqsa. Nah, ha tu dia. Lepas tu Al-Masjidil Aqsa dia panggil lan tiga haram kan, Masjid Madinah, Mekah, Madinah dan Masjidil Aqsa. Masjid Mekah, Baitul apa dia Al-Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi itu ada orang jaga dah. Khadimul Haramain Syarifain. Itu kan. Raja Saudi kerana duduk dalam negeri dia tak ada masalah, ada orang jaga. Ada orang cara. Ada orang beranak som saya. Tak reti-reti siapa keluar ni pun. Duk peluah sama Sejid Madinah dengan Sejid Mekah. Pok kita tahu ke tak siapa mai duduk jaga Masjidil Aqsa? Khadimul Masjidil Aqsa. Siapa? Eh? Siapa? Yahudi. Yahudi bukan khadim. Khain. Ngenak. Peracur. Siapa hak sebenarnya khadim Al-Masjid Al-Aqsa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak serah pada umat ni semua. Sebab tu dia tak lantik sore-sore, tak ada siapa pemimpin mana nak jaga untuk nak jadi letak dia jadi khadim Al-Masjid Al-Aqsa, tak ada. Kenapa? Kerana diserah kepada umat, kepada pracacat, pada umat Islam seluruh tolong jaga. Ha tengok molek dah. Hak ni satu amanah. Amanah saya pada penuh lagi pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang duduk bui orang panggil apa dia satu amanah dan menjadi satu wasiqah kepercayaan bayi sandia wakah wakah Masjid Aqsa ni siapa kelaning tu tak ada jadi milik siapa 90 rai luah dia Masjid Aqsa. Nah saudara kita saya baru gila tu 90 rai tu masuk dalam pagar dia tu boleh semayah sejik semayah tahiyat masjid tu dah. Bukan masuk dalam bangunan sejik tu dah. Sejik tu sikit lah. Sejik dua tu. Sejik kita duk kata dulu, sejik dom tong tu. Hak tu sejik Aqsa. Ha bukan. Bukan hak tu. Hak tu sejik Sayyidina Umar, sejik Umari, sejik maaf, sejik Sokhrah. Masjid Sokhrah. Hak Masjid Aqsa hak dia duk kenanya kan. Sa lagi naik gi ke sebelah. Sebelah mana? Saya terlupa. Bukan sebelah jatuh. Naik kot ni. Hak bangunnya hanya empat segi tu. Ha, sejik hak tu. Hak tu pun bukan Al-Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa adalah kawasan luar. Dalam pagar luar semua. Ada beberapa masjid. Semua 90 rai itu dikatakan Al-Masjidil Aqsa. Dan disitulah berhimpunnya Nabi dan Rasul sebanyak 124,000. Untuk nak menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam, untuk nak jadi makmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mikraj. Maknanya tidak ada satu jeka pun dalam tanah 90 rai itu kecuali dipijak oleh semua al-anbiya wal mursalin. Sebab tu orang panggil allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Berkatnya Masjidil Aqsa situ. Pak haulahu tu bukan haulahu ni Syam semua yang Allah Subhanahu wa taala memberkati kawasan-kawasan Al-Masjidil Aqsa. Ulama tafsir mengatakan kata luah Syam semua tu. Berapa butir negeri? Hak Tuhan berkat. Hak malaikat-malaikat mari pakak duduk. Letak sayap dia. Untuk beristighfar dan berdoa kepada orang Al-Masjidil Aqsa ni, hak ni wama haulahu yang merangkumi Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dan sebahagian apa dia di Lebanon dan sebagainya. Hak tu wama haulahu tu. Jadi luah, kau luah lagi. Jadi kalau sejak haram. Tak ada luah dah. Mekah, Sultan Mekah bukan haram. Nah, kau Arafah bukan tanah haram. Arafah, tengok sejak haram situ ya. Itu dia. Sejik Madinah, kau tengok lagi. Nah, sejik haram ni ada semua kata, dalam Mekah tu jadi sejik haram belakang. Ada juga orang yang kata, tak ada masalah. Tapi, kalau Al-Masjidil Aqsa, jelah. Allazi barakna haulahu. Yang kami memberkati sekeliling dan sekitar Al-Masjidil Aqsa. Hebat lagi. Berkat Tuhan. Jadi, sejarah-sejarah seperti ini, sepatutnya dikemuka, diajar dan diulang kali. Dalam berlakunya orang panggil kejadian Isra Mikraj. Nah, malam ni kau dah tu dululah. Lepas tu kita nak tahu pula ngaji lagi. Nah, insya-Allah. Kau dah tu dulu. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil.
Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.